musim virus corona ataupun COVID, apa COVID-19. Dan benda ni WHO dah isytiharkan sebagai pandemik. Pandemik. Tadi pun dengar cerita di UAE. Menggerunkan juga ada student terlibat pergi hak kata-kata ijtimak tabligh. Dia pergi ijtimak tabligh. Allah alam apa jadi. Agak tak ada puhabuk lah. Okey. Tuan-tuan, kena ingat. Mula-mula sekali, ini yang pertama. Mula-mula sekali, Allah ni Tuhan semesta alam. Bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan, alam, selain pada Allah. Dan kita mengaji dalam Tauhid, ada dua kewujudan. Ithnanil wujud. Dua kewujudan. Wujudnya Tuhan, Allah sebagai Khalik, dan juga wujudnya makhluk yang dicipta. Jadi puak-puak dia kata wahdatul wujud tu, dia kata boleh bergabung antara dua ni. Dialah Tuhan. Hak tu mengarut lah. Kita bukan nak bincang hak tu. Cuma nak cerita, semua makhluk di alam ini dikawal oleh Allah. Termasuklah encik COVID-19. Allah kawal dia. Jadi bila Allah kawal dia, kita boleh buat segala persiapan. Contoh kita pakai hand sanitizer, kita pakai face mask. Tetapi tetap Allah kawal dia. Jadi sekarang ni kita kena berbentuk, kita kena berfikiran saintifik. Saintifik mengikut Islam, dia tak ambil, dia tidak menolak kuasa Tuhan. Kita boleh berusaha, tapi usaha kita sekadar, mungkin saya boleh kata 50% sahaja usaha kita. Pakai hand sanitizer, pakai face mask, elakkan tempat-tempat yang crowded. Tetapi kita kena ingat juga, tanpa izin Allah, benda tu, dengan izin Allah, benda tu boleh masuk juga. Jadi kita kena lengkapkan kedua sekali. Sebab setengah orang silap juga, dia tak ambil langkah berjaga-jaga, tak basuh tangan. Tak apa, Allah kan maha berkuasa, Allah kawal belaka. Memang, tetapi kita bukan wali Allah. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Ketika wabak penyakit tersebar di Syam, saya normal dengan para sahabat, kan okay, wali ni. Dia dengar apa yang Nabi cakap. Nabi kata, kalau kamu tahu tempat tu wabak, ada wabak penyakit, jangan pergi. Kalau dah ada situ, jangan keluar. Maksudnya langkah berjaga-jaga tetap kena ada. Jadi untuk kita umat Islam supaya lebih saintifik, kita ambil langkah berjaga-jaga, pakai hand sanitizer, pakai face mask, elakkan dan berdoa. Pak doa ni kadang-kadang orang kita ni, ni ujian iman. Dia kata tak ada apa. Okey. Untuk kita doa menghindarkan penyakit COVID-19 ni, kita sama-sama amal. Kita buat hak biasa dah kita buat. Yang pertama, ayat kursi. Ayat kursi tu, lepas sembahyang kita duduk baca. Rupanya pada ayat kursi tu ada rahsia Tuhan. Dan ayat kursi ni tuan-tuan, panjang cerita dia. Kenapa ayat kursi ni hebat? Sebab pada satu ayat, surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi, satu ayat. Allahu la ilaha illa sampai habis. Ada berapa kali? Ada sebanyak 17 kali pengulangan nama Allah. Allah, ilah, hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Sampai habis ada 17 kali. Okey, kat mana, panjang, kita nak pendekkan masa sebelum isyak, kat mana nak tekan ataupun nak fokus di hujung tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek balik terjemahan di hujung. Allah kata wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi, kerajaan Allah, kehebatan Allah. Kursi-kursi ni ada perbincangan ni lah. Tapi kita ambil tafsiran mudah. Wasi'a kursiyuhu. Kursi Allah ni, wasi'a meliputi sebesar-besar langit dan juga bumi. Langit dengan bumi ni pun kita tak, bumi ni pun kita tak habis lagi nak berjalan. Tiba-tiba Allah tak kata, langit sebesar-besarnya, bumi sebesar-besarnya, berada dalam kekuasaan Allah. Maksud dia kata wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah ni meliputi sebesar langit dan bumi. Lepas tu dia pun kata wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak melemahkan dia Allah. Sikit pun hifdhuhuma, untuk menjaga kedua-duanya. Masa ni kita buat ni. Bila kita baca ayat ni wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard sampai dekat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyun 'adzim. Fokus. Ya Allah, mu boleh jaga sebesar-besar langit dan bumi. Jagalah aku daripada wabak penyakit ni. Itu je. Itu yang pertama, ayat kursi. Yang kedua, tiga kul. Tiga kul tu, kul huwallah, kul a'udhu rabbil falak, sampai an-nas. Yang kedua, sebab masa suntuk, tuan-tuan fokus pada min syarri ma khalaq. Surah al-falak ni,
Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi pendinding kita daripada ancaman fizikal. Surah An-Nas, ancaman mental, spiritual, dalaman. Syaitan nak membisikkan Al-Khannas, tapi biar, tu biar. Surah Al-Falaq ni nak menyelamatkan kita daripada ancaman fizikal. Allah kata, Qul a'udhu bi Rabbin Falaq. Kata kalau Muhammad, aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Sebenarnya Falaq tu, waktu subuh dah makna kedua. Makna pertama, Falaq ni pecah, belah. Allah kata, Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Allah yang faliq, yang memecahkan butir-butir biji menjadi benih. Kita ambil biji durian, kita letak atas tanah, kita siram air. Kalau Tuhan tak pecahkan biji itu lalu keluar jadi pokok, biji itu tak akan pecah. Jadi Allah lah Tuhan satu-satunya yang mampu memecahkan biji jadi benih. Lepas itu Allah tak nak sebut lagi, Falikul isbahi. Dan Tuhan juga yang Falikul isbah, yang memecahkan kegelapan malam jadi subuh. Jadi maksud dia apa? Qul a'udhu bi Rabbin Falaq, aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh, Tuhan yang satu-satunya berkuasa memecahkan kegelapan malam jadi subuh. Tak ada hak lain. Minta perlindungan Allah daripada apa? Daripada beberapa makhluk yang bahaya. Yang pertama, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang dia cipta. COVID-19 dia cipta lah. Selesema pun dia cipta. Rimau di hutan, paku karat hak mungkin kita terpijak, itu semua tu Allah Ta'ala cipta belaka tu. Dan kenapa Allah Ta'ala cipta benda hak ada unsur kejahatan? Ujian kepada manusia. Lepas tu apa dia, kalau kita lukis surah Al-Falaq ni, tak apalah. Min syarri ma khalaq, minta perlindungan daripada kejahatan makhluk-makhluk hak dia cipta, termasuklah COVID-19. Jadi bila kita baca ayat ni, Qul a'udhu bi Rabbin falak min syarri ma khalaq. Fokus. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada kejahatan makhluk yang mu cipta. Sekarang ni yang sedang bermaharajalela dengan izin Allah adalah COVID-19. Baca min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah tak selamatkan kita. Batu wa min syarri ghasiqin idha waqab. Dalam, walaupun banyak ni, syarri ma khalaq tu umum. Makhluk Allah yang cipta ada unsur kejahatan ni banyak. Tapi tiga yang paling bahaya. Disebut secara spesifik dalam surah ni. Min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam bila semakin gelap. Sebab apa? Banyak benda jahat berlaku tengah malam. Lepas tu, min syarri nafathati fil 'uqad, daripada kejahatan sihir, panjang cerita dia tu. Min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan hasad dengki. Okey, dua. Yang pertama hujung ayat kursi tu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyun 'adzim. Ya Allah, tak lemah sikit pun untuk kamu jaga sebesar langit dan bumi, jagalah aku daripada wabak penyakit ini. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, baca doa Nabi. Doa Nabi tu banyaklah. Macam contoh, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada sopak, gila, kusta dan juga sayyi'il asqam, penyakit-penyakit hak huduh, hak jahat. Itu yang ketiga. Nanti tuan-tuan boleh cari, banyak orang duk share. Yang keempat, jangan tinggal bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Hak tu jangan tinggal. Baik. Duk buat dah tiap hari ni. Just fokus balik. Dan yang terakhir, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan saya pernah baca doa tu, tu Nabi banyak baca sebelum turunnya surah Al-Falaq. Maksudnya kalau kita nak tengok ranking surah Al-Falaq dengan doa tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, surah Al-Falaq lebih power lah. Tetapi ada hadis seorang sahabat Nabi mengadu ke Nabi. Hadis tak sahih Sunan Abu Daud. Dia kata dia kena sengat dengan jengking, sakit. Lepas tu Nabi kata, membaca benda ni pada waktu petang, insya Allah kamu tidak akan disengat oleh binatang berbisa. Apa dia? A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan makhluk. Nak masuk hutan hari Sabtu ni, Sungai Pisang. Tak tahu apa benda jumpa dalam hutan tu. Baca min syarri ma khalaq, surah Al-Falaq, baca doa ni, bismillahilladzi. Di umum. Banyak kata sebenarnya apa hak ditinggalkan oleh Nabi cukup belaka dah. Cuma kita tak terokai dan kita tak appreciate. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, kita umat Islam perlu saintifik. Kena ambil langkah berjaga-jaga secara fizikal. Jaga kebersihan, pakai hand sanitizer, kebasuh tangan, pakai face mask, doa pun kena buat.
Kalau boleh masuk tengah panas wabak tak habis lagi ni, buatlah hak saya sebut tadi tu setiap kali lepas solat. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.